sobat Tamu. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita tetap sehat dan tetap menjaga kesehatan. Teman-teman, hari ini jam siangan lah, Amo sedang ada di warungnya Ibu Mimin nih. Ada soteng. Apa ya soteng itu? Nih soteng itu kita lihat dulu nih. Mie baso, tulisannya baso. Kemarin tulisannya soteng. Baso bonteng. Sekarang tulisannya mie baso nih. Kemarin soteng. Aduh, mantap kemarin coba. Kamu jadi pengen lagi nih. Nih, kita lihat apa isinya. Nih, soteng. Baso. Bonteng. Nah, mana bontengnya? Bonteng. Bontengnya mana? Bonteng penting. Kita pesan satu seperti apa nih. Oke. Tadi ada Ibu Saninya nih. Ada Pak Emon. Oh. Sedang melamun. Ada Alpi. Batuk. Tidak boleh pakai yang hijau. Ada ini. Ini orang Bandung nih kemari, orang Cirebon kemari itu gitu. Waduh, dah iya cenah jajan mah seger. Nah, angka pake. Kita lihat sebelah sini. Senang dari tukang dagangnya nggak mau di kamera. Aduh, bagaimana ini artisnya sampai tangannya aja katanya. Jadi sama-sama baso-baso kenehnya. Bontengnya tidak ada, mungkin masih jualan di pasarnya masih tutup, maklum hari raya. Ini jalan masih ramai dengan yang mudik-mudik nih, yang piknik nih. Ini masih ramai. Oh, masih banyak yang hajatnya. Hajat naon eta?
Di duduk. Tadi rapat. Buka. Tapi tahunnya kemarin juga ada mobil apa sedan yang berhenti katanya tertarik ingin makan soteng. Oh, ada tulisannya soteng. Sekarang ada mie baso. Sampai berkata orang yang di sedan itu, aduh, nah ini jajanan yang enak itu, nggak selamanya harus di toko yang bagus-bagus, enak, murah meriah. Oh, masih banyak yang piknik. Siang-siang begini enak kan soteng. Pak Emon juga tertarik nih pengen jajan soteng. Pak Egi pembalap yang tidak pernah balap. Suaranya kencang, majunya tambah. Aliran itu cek. Sudah siap Pak Emon. Duluan Pak Emon. Oh. Ada tahu. Nih. Tahunya dua. Nih. Ada baksonya. Kontengnya atau timunnya tidak ada nih, masih yang jualannya belum jualan katanya. Jadi kalau soteng itu kan baso dan bonteng nih, sohu aja deh lumayan. Jadi baso dan tahu, bontengnya besok di PR kan. Yuk kita operasi. Aduh, bismillahirrahmanirrahim. Kita galau-galau dulu.
aduk dulu biar menyatu rasanya. Nah, setelah itu kita coba nih. Mantap. Mantap. Tunggu. Bu Mimin itu jualan sotengnya sudah ada 20 tahunan nih. Sejak anak saya yang masih kecil tuh suka dibawa ke sini jajan hari Minggu, jajan sama-sama tetangga. Coba. Mantep. Mantap loh. Ini dari sejak ini putra Bu Mimin ini iya. Dari masih kecil sudah datang kotek, sekarang sudah punya anak, jadi diwariskan dagangannya. Enak loh. Lokasinya strategis, pinggir jalan. Baksonya juga buatan sendiri nih. Soalnya nggak bau gaji. Ini biasanya bakso tuh bakso bau gaji. Panasnya pas, jadi dimakan siang-siang begini enak ya Pak Emon ya. Ambil santai, seger. Udah tahunya. Tahunya direbus sebentar nih. Mantap. Kuahnya enak juga kuahnya. Kalau banyak juga yang mereknya keren-keren tapi baksonya kuahnya nggak menyatu bumbunya, nggak ditambah lagi saus, masih nggak mau menyatu, tambah lagi nggak mau menyatu ini bumbunya loh. Meresap. Duh.
apalagi kalau pakai kerupuk mie yang itu, kerupuk mie yang enak, pasti lebih enak deh. Tahunya enak nih. Sampai airnya habis dikeringkan itu waktu kalau kamunya merasa enak dan lapar habis tuh cuma kuah-kuahnya lagi, Pak. Kita habiskan. Pak Emon udah habis. Habis baksonya. Soalnya lembut. Enak nih. Lembut dan tidak berbau. Cocok makan siang-siang menjelang duhur. Nah, Pak Emon. Pak Emon. Itu teh saninya tidak mau dipoto, sayang sekali. Mungkin belum ada izin dari A-nya. Oh.
uangnya dari amplop. Kemarin dapat amplop ambil THR nih. Ah, ada nih buat besok. Nah, cukup lumayan. Tening. Mantemin. Memang mengesang, mengesang. Aduh. Mantemin. Besok kita cari makanan lain lah. Biar keringetan seperti ini. Enak. Sampai di sini dulu. Jajan sotengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.